Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atruhu ila azabin nar thumma atruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita, ada saudara kita, saudara saya, anak daripada Ustaz Sadli, ya, biar masuk di YouTube nih, jadi mudah-mudahan yang ngelihat juga bisa doain. Anak beliau ingin ada operasi pemindahan saluran cairan, cuci darah. Masya Allah, ini penyakitnya luar biasa. Ya. Kita doakan, baca suratul Fatihah. Ya. Mudah-mudahan yang lihat juga, yang di rumah ini, ya, bisa mendoakan beliau. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Allah segera angkat penyakitnya ya Allah. Allah berikan kesehatannya ya Allah. Besok ya, berjalannya operasi berjalan dengan lancar ya Allah. Selamat, selamat, berkah, sehat, umur panjang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. استجب دعانا يا الله. وعهدنا إلى إبراهيم. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan Ismail maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Ini bahasa Allah. An tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina, agar keduanya mensucikan rumahku, maksudnya baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, lit-ta'ifina wal-'akifina, dan orang-orang yang i'tikaf. Dibersihin ya, dibersihin dari apaan ya? Karena memang orang-orang ketika itu tuh ya, di sekeliling Ka'bah ya, banyak berhala-berhala ya. Maksudnya dari gitu-gituan, bukan hanya sampah, bukan. Ruk'a'i sujud, dan orang-orang yang suka sujud. Ruk'a' ini ya, sigah mubalaghah, bukan, jamak dia. Ruk'a' ini jamak ya. Ruk'a' ini jamak taksir. Orang-orang yang ruku, orang yang sholat maksudnya,
orang-orang yang sujud, orang sembahyang. Wa iz qala Ibrahimu, dan ingatlah di waktu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al haza baladan amina, wahai Tuhanku jadikanlah ini negeri, ya, negeri yang aman, aminan. Doa Nabi Ibrahim, ya, makanya Arab itu aman, ya, walaupun kita lihat, ya, mereka kita lihat bekerja sama dengan Amerika gitu ya. Itu salah satu jalan aman, ya, wallahu a'lam bisawab, kita berkhususan aja, ya, kalau dia berantem berapi pergi haji entar. Kayak perang Teluk dulu gitu kan, akhirnya nggak pernah, akhirnya nggak pergi haji. Kejadian perang Teluk kan seumur hidup saya baru kali itu ngelihat, ya, pergi haji ditunda ini. Ya, kita berkhususan aja. Kalau umpama perang itu Mekah perang, ya, ya terjadi perang Arab gitu umpama, nggak tahu bagaimana. Ya. Nggak bisa pergi aja kita, pergi umrah nggak bisa. Bisa. Ntar kayak Irak. Ya. Warzuq ahlahu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rezeki kepada penduduknya, minas samarati, daripada buah-buah. Kita lihat kalau kita pergi umrah, ya, pergi haji, itu buah-buahan jeprah, apaan aja ada. Oh ya, oh, Masya Allah. Oh. Ya? Iya. Yang kelihatan kurma doang, yang lain gak kelihatan, tapi buahnya banyak aja. Iya, man kecapi doang enggak kali ya. Subhanallah. Jadi doa, ini doa Nabi Ibrahim ini, warzuq ahlahu. Itu coba bapak-bapak perhatikan kalau siang itu orang sepi enggak tuh? Kalau lagi umrah kemarin, umrahnya yang pernah pergi umrah atau haji, sepi ya siangnya. Sepertinya enggak ada orang itu. Nah, orangnya banyak lagi pada tidur. Kalau malam aktif. Emang kalau mereka itu aktifnya malam. Entar ada rada siang baru aktif ya. Pagi-pagi pada tidur, sepi banget ya Allah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitulah, ya, berikan rezeki penduduknya itu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ya, sama kita pun begitu, Bapak hadirin sekalian, kalau kita benar-benar menjalani apa yang Allah perintahkan, takwa kita kepada Allah, hakul yakin kita bahagia. Rizki mudah, semua mudah. Kenapa? Janji Allah, mayyattaqilla yaj'al lahu marzuqan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan tuh rezeki. Ya. Solusi. Jadi akan Allah berikan solusi, setiap solusi, setiap masalah itu Allah berikan solusinya, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang takwa itu enggak bakal susah, enggak bakal susah. Andai kata ada susah itu ujian aja. Ujian itu cuma sebentar, kata orang sekolah 45 menit kali 2. Sebentar, sebentar, tapi sebentar itu yang kelihatannya lama, ya, namanya juga ujian begitu. Sabar, ini enggak lama. Yang penting kalau kita dalam ketakwaan kepada Allah,
Insyaallah Allah mudahkan semua, Allah mudahkan semua. Ya. Allah mudahkan semua. Jangan ada perbuatan yang haram, jangan, ya. Kalau ada perbuatan yang haram sulit kita, ya. Ada orang Pak pernah datang kepada saya minta doa. Saya tanya sembahyang apa kagak? Kagak sembahyang, saya nyerah. Langsung aja. Saya enggak bisa. Kata Allah, lu berani-beranian kagak sembahyang minta doa buat dia. Sembahyang dulu. Mau saya doain dah. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa ya summa attaruhu ila azabin nar. Siapa saja yang kafir maka aku ya siapa saja yang kafir fa umatti'uhu qalilan, aku beri kesenangan sedikitnya, sebentar maksudnya, summa attaruhu, kemudian aku paksa dia ila azabin nar, menuju kepada siksaan neraka. Wabi'sal masir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang kafir, ya. Andai kata senang, ya, lihat duitnya banyak, sesungguhnya Pak enggak tenang. Jadi jangan kita kira orang banyak duit itu tenang, belum tentu. Ya. Boleh jadi dalam kegelisahan. Orang susah beriman, belum tentu dia susah. Boleh jadi dalam ketenangan. Wa iz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bayti wa Isma'ila Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim. Wa iz yarfa'u, dan ingat olehmu di waktu Nabi Ibrahim meninggikan al-qawa'ida. Ya. Pondasi-pondasi minal baiti, daripada baitullah. Ya. Jadi ditinggiin oleh Nabi Ibrahim sama anaknya. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Innaka antas sami'ul alim. Ya. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini setelah selesai beliau doa begini. Makanya doa kontet biasanya orang bacanya ini nih. Gong saya bacanya selalu ini. Kita juga begitu sama, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, waja'alna muslimain laka. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada engkau. Wa min zurriyatina, dan juga anak cucu kami, ya Allah. Doain buat anak cucu. Nah, kita pun begitu kalau doa buat anak cucu. Doain. Ummatan muslimatan laka, umat yang berserah diri kepada engkau. Wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat ibadah kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau, ya Allah, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi akhir daripada beliau ya bikin Ka'bah ini, beliau berdoa. Ini menjadi contoh buat kita, kalau kita habis mengakhiri sesuatu doa, jangan enggak doa. Doa ini adalah bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan enggak doa, berdoa. Ya. Walaupun orang sufi ada dua pendapat. Satu, yang pertama pakai doa. Sufi juga, tasawuf juga. Ya, ini dijelaskan dalam Syarah Hikam Imam Syarkawi. Yang kedua, enggak pakai doa. Jadi orang sufi ada yang enggak pakai doa, tapi enggak doa diganti sama zikrullah dan ibadah-ibadah. Lebih berat yang kedua ini. Jadi diganti doanya dengan zikrullah yang banyak, ibadah yang banyak.
Jadi bukan malas doa, bukan. Ada orang nanya sama saya, ini orang nggak mau doa, apa kata dia? Saya nggak doa katanya, karena saya malu, ibadah saya dikit, saya doa, itu berarti inti malas. Malas. Kalau ini ulama bukan malas. Dia ganti itu doanya sama zikir yang banyak, sama ibadah yang banyak. Masya Allah. Jadi begitu, kalau nggak mau doa ganti tuh. Mau begitu berat. Jadi kita doa aja. Hemat saya doa. Ya, saya ngambil ikut pendapat yang doa. Karena doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni ujibu da'wata idza da'ani. Idza da'ani ini garis bawahnya. Apabila dia berdoa. Jadi doa, jangan enggak doa. Minta, seminta-minta. Makanya banyak waktu-waktu mustajabah. Ini menandakan bahwasannya apa? Sangat dianjurkan untuk berdoa. Waktu-waktu mustajabah, hujan turun. Jangan enggak berdoa itu. Hujan turun, angkat tangan. Doa sama Allah. Ya, itu hadisnya kuat. Antara azan dan antara qomat dan azan. Doa. Jangan enggak. Masya Allah. Jadi itu doa-doa. Waktu-waktu ijabah. Saat-saat ijabah. Waktu kita sujud yang terakhir, doa jangan enggak. Habis sholat, doa jangan enggak. Nah, itu kan. Keterangan-keterangannya sahih-sahih semua. Tuh. Menandakan apa? Betapa kuat perintah untuk berdoa. Berdoa. Berdoa, minta sama Allah. Dan Allah beda sama kita. Kalau kita diminta terus marah. Minta beli katanya. Iya, minta minjem. Iya, kalau Allah senang diminta, senang. Jadi jangan bosan-bosan. Iya, jangan bosan-bosan minta terus sama Allah, minta terus sama Allah, minta terus sama Allah. Aku yakin Allah akan kasih kita. Cuma kasihnya Allah, Allah yang tentuin. Waktunya Allah yang tentuin. Berapanya Allah yang tentuin. Bukan kita, tugas kita minta. Ya terserah Allah yang bagi lah, yang kira-kira pantasnya apa nih. Ya. Kayak kita sama orang tua, anak kita TK minta duit 100.000, dikasih berapa? 5.000 paling. Ini enggak mungkin 100.000 anak TK. Ini kayak begitu. Ya Allah juga begitu. Kita berdoa, ya Allah, beri aku mobil Alphard umpama gitu. Ya boro-boro mau bayar mobil ya, mau beli mobil ya. Bensin aja susah. Apa pajaknya ya susah. Enggak dikasih apa, dikasih apaan? Avanza. Enggak pantas. Makanya kalau doa yang pantas-pantas itu. Doa aja yang pantas-pantas doa. Ya Allah beri aku kapal jet, enggak pantas. Parkirnya di mana nih? Begitu. Jadi mantesin juga doa gitu. Ya Allah beri aku istri yang cantik, anak muda. Ya Allah beri aku istri yang cantik, emang ente ganteng. Beri aku istri yang soleha ya Allah, yang pengertian ya Allah, terutama agamanya ya Allah, yang soleh ya Allah. Ya. Syukur-syukur cantik. Nah, itu kan syukur-syukur. Iya.
Jadi doa juga kita ada adabnya begitu doa. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata Imam Hasan Basri qala perkataannya wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail qala amarahum Allah. Kata beliau Allah taala memerintahkan keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ayyutahhirahu agar keduanya membersihkan Ka'bah minal adza daripada gangguan najisi boleh kalau saya di Rawabuaya guru-guru saya rata-rata bahasanya bacanya najisi ya. Tapi semua boleh itu ada qiraatnya wala yusibu min zalika syai'un ya dan tidak ada sesuatu yang menimpa kepadanya dan ya dibersihin minta Allah supaya keduanya bersihin ya dari segala sesuatu yang mengganggu dan najis-najis ya. Itu kan berhala termasuk najis, najis namanya itu ya dan tidak ada sesuatu yang menimpa kepadanya apapun biar bersih wa qala ibn jurayj qultu li ata'in ma aidahu qala amarahu maksudnya Allah perintahkan dia wa qala abdurrahman ibn zaid ibn aslama wa ahidna ila ibrahima ai amarnahu kami perintahkan dia kadza qala seperti demikian berkata ya wazahiru yang zahir anna hadzal harfa inna ma'udiya ila bi'ila inna ma'udiya bi'ila li'annahu fi makna taqaddamna wa auhayna yang zahir bahwasannya huruf hanya saja dimutaadikan dengan ila ya karena bahwasannya dia pada makna taqaddamna dan auhayna ya mutaadinya pakai ila. Wa qala Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin qala qauluhu an tahhira baitiyan lit-ta'ifina wal 'akifina berkata Sa'id bin Jubair daripada Ibni Abbas perkataannya an tahhira baitiyan lit-ta'ifina wal 'akifina qala min al-awsani ya kata beliau bersihin dari berhala. Wa qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair berkata Mujahid dan Sa'id bin Jubair tahhira baitiyan lit-ta'ifina kata beliau ya agar keduanya membersihkan tuh ya Ka'bah ya untuk orang-orang yang tawaf inna zalika minal awsani war rafasi wal qauli zuri war rijsi sesungguhnya demikian itu daripada berhala-berhala ya dan ya perkataan kotor perkataan dusta dan najis bersihin. Jadi ini para ulama masing-masing memberikan pendapatnya. Kalau mereka beri pendapat namanya orang yang kompeten. Kalau kita enggak boleh, Pak. Kenapa? Ini tafsir harus mempunyai bekal dulu gitu ya. Ya, enggak bisa kita main. Kalau menurut gue sih enggak bisa begitu. Emang ente siapa? Jadi harus ya dibekali dengan ilmu. Pendapat seseorang itu akan terpengaruhi oleh keilmuannya. Jadi orang itu berpendapat dia akan terpengaruhi oleh keilmuannya, latar belakangnya. Ya. Kalau bahasa kita notabene itu ya. Dia akan terpengaruhi dengan ini. Qala Ibnu Abi Hatim berkata Ibnu Hatim wa ruya an Ubaid bin Umairin diriwayatkan daripada Ubaid bin Umair wa Abil Aliyah bin Aliyah wa Sa'id bin Jubairin wa Mujahidin wa Atha'in wa Qatadah an tahira baitiya kata beliau ai bila ilaha illallah bersihin dengan la ilaha illallah minas syirki daripada syirik la ilaha illallah daripada syirik sampai sini aja wallahu a'lam bissawab wa amma qawlu ta'ala.